Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Indah Ratih, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita dipertemukan di konten kali ini dengan keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, dadi dino iki mau Bu Yuni awake rada ora penak yo, terus yo ijik halangan juga dadi awake keselen mungkin, terus ora masak, dan dino iki aku karo Intan kan puasa. Dadi iki akan berbuka di luar saja yo, Mas Am. Aku melok. Tapi buku yo melok, ora poso tapi melok buka, wis ora apa-apa. Dan iki bakalan anu ning panggon sate-satenan kesukaan Intan, soal Intan takjak mam ayam opo segala macam emoh yo, pokoknya ngomong nek dene pengen nih sate, wes pokoknya intinya sate pemirsa, orang iso dipaksa liyane. Iya, jadi wes yo tan yo, tenan sate, orang gelem anu lontong, ayam crispy, ayam sate. Yo wes. Yo wes pemirsa, iki bakalan OTWC yo. Wes langsung wae. Cus. Alhamdulillah iki wis tekan panggone ya pemirsa. Biasa nek warga Cepu dan sekitarnya mesti ngerti ning cedake Sos Sasono Suko Cepu. Lho iki bersama dengan Chef Barongan Intan. Iki Intan ket mau semeneng ae pemirsa ning perjalanan soalnya dene bener-bener mengempet lapar ya. Dadi guys, mengerikan iki pokoknya. Iki piye tan iki tan? Rasane puasa iki piye tan? Alhamdulillah piye. Matur suwun Bu. Oke. Ini Intan langsung diminum. Intan itu senengane anu pemirsa es jeruk. Jadi di mau di rumah sebelum berangkat harus dibatalno pemirsa yo. Jadi ning kene kok dadi ning kene karek ngenteni makmi ngono. Wis iki ngenteni pesenane yo. Engko nek semisal wis teko bakalan tak syuting meneh. Alhamdulillah pemirsa yo. Burem pemirsa nek di wide yo. Dadi iki wis dateng. Biasa saya barongan itu kesukaane bumbu kecap pemirsa. Jadi enek tomat, brambang, terus ada iki lho Bu, ya Allah Bu, enak banget brambang goreng. Brambang goreng enak banget pemirsa. Ya Allah. Jadi ini sama dengan bumbu anu sate kambing nggih. Soalnya ibuku ki nek nganggo kacang kok biasanya nganu pemirsa sing cenut-cenut sing piye ngono lho pemirsa. Sirelis kopong. Lho lihatlah betapa enaknya ini pemirsa. Bumbune merenuk. Adik-adik nang mana? Jenengan nek kecape kurang nyuwun mboten apa-apa iki kan selanggananku dadi wonge wis biasa. Porsi niki yo porsi wakeh pemirsa, masa Allah niki niki murah. Sak porsi jenengan ngertos pinten? 13.000. Padahal gede-gede ini sate ini. Ya Allah. Pun jangan dong dahar, dengerin. Gih bu, gih. Teng meriki satu porsi 13, gih bu. Lo mengerikan sesuai nak buat. Dan ini aku sama Intan adalah bumbu kecap. Bumbu kacang. Kacang seperti kacang biasa. Tadi bumbu ini ki, terus enek lombok juga, enek brambang. Wah Intan dong maaf gak apa? Jangan ambil tapi terus. Diulek sih bu, tolong diulek. Aku tak menyoteng Intan. Soal Intan mang ket nangis mumpung ora semeneng ae pemirsa. Dadi emang bener-bener dene lagi lapar sekali yo. Iki pokoknya iki ning kene iki wis panggon bener-bener panggon langganan. Yo aku karo Mas Dimas, aku karo Caca, aku karo keluargaku wis pokoknya ngeri banget ning kene. Betul. Udah pelan-pelan nanti ambil lagi. Ibuku akan mencoba sate bumbu kecap pemirsa. Mari kita dengarkan. Aja guyu-guyu panjenengan, Bu. Tak kandakno. Pak Kastu to. Apa ya, Bu? Kok mau ngono nek ndelok. Ndelok ya ora apa-apa, ben menambah viewers. Mengerikan. Loh, iki dadi selamat berbuka puasa untuk kalian semua ya pemirsa yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa kalian diterima Allah dan lancar sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa saya juga mendoakan kepada pemirsa semua yang selalu mensupport channelku dari nol sampai sekarang. Semoga diganti Allah dengan rezeki yang melimpah berkah dan juga panjang umur, amin. Sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Pokoknya matur suwun dan matur suwun. Lho Intan iki satu kali makeman, dek ini sate ini wis 4 pemirsa. Iki
iki dadi satu porsine ini isi 10 pemirsa yo. Dadi isi 10, harganya 13.000 dan iki dagingnya bener-bener gede-gede banget loh. Ya Allah Gusti, gede-gede banget ini dan bumbunya iki bener-bener merasuk. Iki sate Madura. Kenapa buat peciblok? Mengerikan. Udah itu di maam sik. Maaf saya Intan. Wes ya pemirsa. Nggih, Mom, santai mawon jenengan ndang dihabis kerien kok gentenan. Santai saja pokoke, cus. Alhamdulillah, selamat berbuka puasa Mbak Indah dan Intan. Alhamdulillah. Ya Bu. Dek mau nasiku tak taruh di anu. Ibu dingin jenengan soalnya porsinya ngawuri banget. Porsinya jumbo. Intan santan telas. Alhamdulillah. Bilang piye dok? Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Nambah mboten? Ambil meneh. Ambil meneh nasi. Nggih. Okay. Sambon. Nasinya masih dok. Satenya masih. Ambil kerupuk nak. Besok puasa lagi loh ge, kok tak bangun no sahur, Mbak Indah? Kok sahurnya nganggung yang bebenya atau apa-apa saat-saat Intan ki lucu ya, Tan, tanggal 21 ya hari apa ya Tan? Hari bayarannya Mbak Indah jadi. Oh tanggal 21 April ya hari kelahiran ibu kita Kartini, Tan. Atau itu hari bayarannya Mbak Indah ya kenapa ya Tan? Gak apa-apa, pengen apa? Pengen es krim mesti. Gitu. Ngandani apa? Aku dewe. Aku dewe ya, gak sing ngandani sapa aku dewe. Mari. Pokoknya ngger tanggal 21 ilinge dene ki hari bayarane Mbak Indah jare. Nang nggih, padahal ora resik marah itu. Mbak Indah nambah. Wong aku tak taruh situ kok ora anu daripada anu. Itu ditelas ke lho, kok pitike tonggone mati kok. Bon. Alhamdulillah. Wes. Alhamdulillah pemirsa, ya iki akhire sampun telas ya. Nun. Iki entek bar iki ape anu apa nyuwun ing tinan? Endi nak? Wes, sampun. Iki cantike nduk irunge apik ya, nduk ya. Irunge bangi, apik nah, ya, nduk ya. Anak loro kok beda ya sing ndak indah irunge ngono. Intan irunge rada maju ngono lho, maksudnya tapi ya, kan Intan anaknya kasdut kan, kui irungnya kaya irungnya kasdut. Orang yang doyo, kaya ibu yang doyo. Ini jenengan yang pesek ngono, no. Irungnya no. Ya berarti kan Mbak Indah kaya aku. Dan jenengan tapi dek ngertos irungnya Pak Kasdut ini apa berarti jenengan kan memperhatikan selama ini berarti. Yo, ganda. Tekan kulit, terus seperti ini pakai malah kerembuk kui nek. Di poso-poso rasa kerembuk kui kok. Berarti buku kelingan pemirsa ya. Jadi mungkin kelingan pemirsa. Kau kok tak telepon? Kok tak telepon aku? Mau cuci. Ayo pulang. Cus makan, cus makan, cus. Ngomong sih, Mbak Indah aku anaknya Pak Kasdut. Kita nang sapa sih? Intan, Intan anaknya sinten? Ibu-ibu sinten namanya? Ibu, Ibu Yuni. Iki dadi Intan iki enek tes pemirsa aku sik to Tan, ben melorot sik yo iki makmi. Dadi Intan ku iki enek tes sampai hari Jumat pemirsa. Dadi pas olahraga kuwi hari apa Bu ape tak syuting Bu? Jumat. Hari Jumat. Dadi sesuk pelajaran apa? Iki mau IPA katanya ora salah yo Tan. Iki mau tes agama ketok itu. Oh, sesuk agama. Iki mungkin sesuk bakalan tak gawe konten pemirsa yo. Soalnya Intan ki lucu. Dah sing meresani yuk kuatah itu alhamdulillah Bu Mas Amin. Sesuai aku mendarat besok, enak acara. Jadi ibuku anu, enak sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi wes biar keseruannya Intan tes bersama Bu Wiwi besok akan tak upload dan selalu stay tuning channel Indah Hati. Cus. Mungkin jenengan anu nyuwun tong pundi meleh Bu? Ayo mulai dong, blendingan kok wes. Iya. Alhamdulillah. Engko anu, apa sahur anu ayo Bu ya, gawe kering apa-apa ngono pas anget-anget kan ibu nek mboten nggih tempe mang wis tak gawe nomo. Nggih.
nek mboten nggih paling tempe penyet atau apa ngoten wis pokoke gampange mawon. Penting ki anget-anget lho, nggo sahur ki anget-anget ki insyaallah enak, awake sehat. Iya sahur ya. Muga-muga ya. Enak oleh kan ya. Kinten nyuning ndi iki? Pengen kuwe. Mpun. Dilenen sate ndok gak pareng ndok. Sini. Mpun e. Lilitan. Mpun tenan. Sampun. Mboten tumbah jajan. Mboten tenan ya. Ya wes, neng ngono pemirsa. Anu pemirsa dulu jajal itu lahirnya udah sembuh bro, alhamdulillah itu. Pemirsa itu sembuh pemirsa. Mana? Nih. Oh, udah nggak gatel ya dok ya. Enggak. Udah nggak sakit, rasa nih. Enggak. Mm-hmm. Kemarin ya Allah. Bocah ki ngesano banget ya Bu ya, pe kan Bu loro pe piye lho. Ngomong nek jere awake adem panas, Dok. Dadi wis mulai nek parasetamol sirup, terus obat kanggone Pak Bambang apa iku inginane obat go diminum, terus dioles. Alhamdulillah. Anu suruh, Dok. Suruh digodhok ya, banyune anget-anget kan ditutul nganggo kapas. Jadi jerene kumane kuwi penyebabe saka tongket jerene. Tongket. Padahal ki yo anui, omahe kene ki yo tak semprotin baygon terus kuwi ya Bu ya, tapi nek jane tomkete berarti tomkete luwih pinter saka kene to ndak. Dhek kan juga selone lah iki intan turu tak cokot cah ngono. Tomkete ambek kene malah pinter tomket ta. Netan. Kok ora kupingem tandengi sing dicokot tomketan. Wis ya pemirsa iki bakalan mantuk. Ya pamitan sama pemirsa. Sing asalamualaikum. Kok langsung ngono? Yo matur suwun sik le. Terima kasih pemirsa. Jangan lupa di-like, komen, subscribe channel ya. Endah Rate Putri Kembang Kemot Putri Kembang Klemot. Pun nggih pemirsa, mungkin ngono ae keseruan konten kali iki. Pokoknya ditunggu konten-konten selanjutnya yang insyaallah akan selalu berusaha menghibur panjenengan sedoyo. Matur suwun pokoknya nggih mumpun disupport dari awal sampai sekarang. Bismillah ini menuju 200 ribu subscribe dan tunggu apa yang akan aku lakukan di 200 ribu subscribe ya. Pokoknya di anu di support ya, di like, komen, dan subscribe, terus di share juga video-videoku ben sing nonton channel Kuakes, pokoknya ini ngono. Dan tak doakan nunggu kalian semua YouTuber pemula channelnya bisa berkembang, channelnya bisa maju dan bisa sukses. Pun kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.